Lagi-lagi suasana acara KTT ASEAN Australia menjadi penuh tawa gara-gara aksi lucu Perdana Menteri Sanana Gusmao yang keluar ruang makan membawa piring dan membagikan makanan kepada pengawal setia Presiden Jokowi, Kapten Windra, dan ajudan beliau Mayor Syafi serta para ajudan maupun pengawal Presiden atau Perdana Menteri lainnya, teman-teman. Memang tingkah Perdana Menteri Sanana ini lucu ya, teman-teman. Mirip-mirip Pak Bas ataupun Pak Prabowo ya. Mungkin usia segitu emang lagi lucu-lucunya ini. Paling atraktif, paling gokil ya. Awalnya Perdana Menteri Australia menjamu makan, mengajak para pemimpin-pemimpin untuk makan bersama ya. Namun karena acaranya sangat privasi, kita nggak bisa menayangkan ya acaranya seperti apa di dalam, bagaimana jamuan makannya, makan apa dan lain-lainnya ya. Nah lucunya teman-teman, tiba-tiba saja Perdana Menteri Sanana Gusmao ini keluar ruangan dan memberikan makan kepada pengawal serta ajudan Presiden Jokowi, teman-teman. Ya ada yang mau, ada yang segen gitu. Yang jelas otomatis para pengawal presiden yang standby di luar kaget, teman-teman, karena tingkah laku Pak Sanana yang tiba-tiba muncul begitu saja ketika sesi acara makan digelar, ya kan. Mari kita saksikan bersama seperti apa keseruannya Bapak Sanana Gusmao.